Chico, ayo bangun sayang, ini sudah jam 4 sore. Iya bu, olala, iya sudah jam 4 sore. Chico, ayo kita naik sepeda ke rumah nenek. Lala, sepedaku kok tidak ada? Mana sepedaku? Chico, sepeda kamu kan masih di bengkel, sedang diperbaiki. Oh iya, aku lupa Lala. Ibuku membeli 2 sepeda. 1 untukku dan 1 lagi untuk Chico. Tapi sepeda Chico tidak ada. Apakah teman-teman tahu berapa jumlah sepedanya sekarang? 2 sepeda dikurangi 1 sepeda, maka jumlahnya berkurang menjadi 1 sepeda. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kalau begitu, ayo kita naik sepedaku saja, Chico. Kamu naik di keranjang ya. Baiklah, Lala. Aku akan naik di keranjang sepeda kamu. Hop. Ayo, kita ke rumah nenek. Selamat sore, Nenek. Selamat sore. Cucu Nenek datang. Di rumah Nenek, kita akan melihat kelinci-kelinci yang lucu. Nek, aku dan Chico ingin melihat kelinci-kelinci Nenek. Boleh. Ayo ikut Nenek. Mungkin sekarang mereka sedang tidur. Ini anak-anak kelincinya. Ternyata mereka sedang tidur, Lala. Coba kalian hitung, ada berapa jumlah anak-anak kelinci ini? Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak kelinci. Nah, Nenek akan memberikan 2 anak kelinci ini untuk kalian. Terima kasih, Nek. Wah, Lala senang sekali. Aku juga senang, Lala. Kita akan merawatnya bersama. Anak-anak kelinci milik Nenek berjumlah 4 anak kelinci. Kemudian, Nenek memberikan 2 anak kelinci kepadaku. Apakah teman-teman tahu berapa jumlah kelinci milik Nenek sekarang? Coba kita hitung. 4 anak kelinci dikurangi 2 anak kelinci, maka jumlahnya berkurang menjadi 1, 2, 2 anak kelinci. Ya, 2 anak kelinci. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lala dan Chico pulang dulu ya, Nek. Iya, sayang. Hati-hati ya. Sekarang kalian tinggal di rumahku. Aku dan Lala akan merawatmu. Lala, sepertinya aku mendengar sesuatu. Iya, Chico. Aku juga mendengarnya. Itu suara ayamku yang sedang bertelur. Ayo kita lihat dan kita ambil telurnya. Lihat, Chico. Ayamku sudah mulai bertelur. Iya, Lala. Aku sudah bertelur. Silakan kamu ambil telurnya. 1, 2, 3, 4, 5. Aku telah mengambil 5 telur. Ayo kita simpan telur-telur ini, Lala. Terima kasih, ayamku. Bertelurlah yang banyak. Selamat bertelur, ayam. Ibu, Lala bawakan telur ayam untuk ibu. Wah, terima kasih, Lala. Ibu, ambil 2 telur untuk
dimasak ya. Ayam Lala telah bertelur sebanyak 5 butir telur. Tapi ibu telah mengambil 2 telur untuk dimasak. Sisa telurnya sekarang berapa ya? 5 butir telur dikurangi 2 butir telur berarti sisanya berjumlah 1, 2, 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ayo Ciko, kita jalan-jalan lagi. Oke Lala, kita jalan-jalan sambil belajar berhitung. Lihat Ciko, ada burung di atas jembatan itu. Ayo kita hitung Lala, supaya kita pintar. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burungnya ada 8 ekor. Hah? 4 ekor burung terbang mencari makan. Terbang? Kalau begitu, berapa ya jumlah burung yang masih tersisa? Ada 8 ekor burung dikurangi 4 ekor burung yang terbang, maka jumlah yang tersisa ada 1, 2, 3, 4. Ya, benar. Sisanya ada 4 ekor burung. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Lala, ayo kita ke taman. Ayo, Ciko. Hei, lihat. Ada balon-balon yang tersangkut di ranting pohon. Iya, Lala. Banyak sekali balonnya. Kita hitung yuk jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah balonnya ada 7 balon. Hah? Balonnya ada yang terbang? 2 balon yang berwarna merah dan kuning terbang. Wah, sekarang jumlah balonnya ada berapa ya? Kita harus menghitungnya. Ada 7 balon dikurangi 2 balon yang terbang. Maka jumlah balon yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5. Benar, 5 balon. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Belajar berhitung, bermain sambil berhitung. Sampai jumpa di seri Lala berikutnya ya. Dadah.